Suatu hari di kota ya, ya. Buat Pak Mira semoga sehat selalu. Sukses selalu. Sehat selalu. Selalu selalu. Makin banyak hadiahnya. Semoga setiap proyek selalu sukses. Buat Pak Mira. Mantap. Buat Mira. Mantap. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kami pertemuan terakhir mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, tapi karena ini kelas internasional, manajemen internasional, disebut dengan civic. Jadi ini udah minggu keberapa? Minggu ke-15. Kalau gak ada permen jadi kayak lumba-lumba pula kalian. Jadi ini minggu ke-15, minggu terakhir. Tadi kami awali dengan melihat beberapa tugas-tugas mahasiswa yang belum. Karena mata kuliah MKWK ini, atau dulu disebut MKWU, kalau dapat tuh nilainya maksimal A. B pun jangan gitu. Karena memang bisa dicapai. Yang penting dikerjakan gitu loh. Jadi ibaratnya gini, saya nyuruh anak saya, "Bang, cobalah bersihkan mobil papa tuh kemarin dari Rasul Jaya." Dia bersihkan, tapi apakah sebersih kalau saya bawa ke Kinclong, saya bawa kemana 60 ribu? Enggak kan? Tapi bukan karena saya enggak mau mengeluarkan 60 ribunya, ada aspek pembelajaran gitu loh. Pertama, dia nurut apa kata saya untuk nyuci. Soal bersih jangan diharap lah. Anak laki-laki di rumah, ada giliran nyuci baju, nyuci piring misalnya. Coba ambil piring tuh, gini kan lagi. Masih berminyak kan? Asal-asal lah, pokoknya dah kan. Tuh, udah bang, udah, tadi nyuci. Memang betul, bersih, dah tak ada apa-apa lagi. Tapi lihat, sabunnya di mana, ini di mana, beda dengan anak perempuan. Nah itu, jadi tugas-tugas itu tolong dikerjakan dengan baik. Nah. Sekarang di akhir ini karena kebetulan kemarin terlalu panjang ya gelar karya mahasiswanya, jadi yang udah ngambil kesempatan di awal maka dia tidak mungkin bisa menunggu sampai pengumuman pada malam hari jam sekitar jam 7:30 baru berakhir. Jadi ada 38 penampilan, padahal udah kita patok penampilannya 10 sampai 15 menit, belum lagi penggantian antar persiapan untuk grup 1 masuk ke grup kedua, itu kan makan waktu juga. Yang kesian jurinya karena teman ya dipotong lagi. Oke. Dan alhamdulillah di kelas MJ penampilan karya gelar karya mahasiswanya ada yang dapat nomor. Dia memang menghemat baterai dia, tapi dia ngerekam terus loh. Thank you.
tanya 10 dia pokoknya. Selamat. Oke, demikian. Jadi luar biasa, saya sendiri tidak menyangka bahwa mereka akan berpartisipasi dengan kompak sekali. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pembelajaran ke depannya. Bahwa untuk ke depannya, bahkan untuk part-part mata kuliah itu yang dibawain KWK, akan kita buat proyek citizen-nya macam ini. Ya, proyek citizen-nya seperti ini. Sehingga mata kuliah yang sebenarnya mungkin sudah diberikan harga SD yang penting kan jadi lebih menarik ya. Dan mereka punya kesempatan untuk mengekspresikan diri itu terpenting. Jadi ekspresinya itu punya nilai yang lebih berharga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody! Yeah!
Bapak punya Mika, woy. Semoga saja depannya bisa bertemu kulit masing-masing kami lagi.